Berita Indonesia Link, beritanya orang Indonesia. Jangan lupa subscribe ya. Gali Ginanjar baru sekarang merasakan penyesalan semakin jauh dengan anaknya King Faas. Bahkan King Faas justru lebih dekat dengan Sony Septian. Penyesalan itu terus dirasakan oleh Gali Ginanjar. Dulu Gali Ginanjar yang sempat ngotot tes DNA kini hanya bisa menyesal sudah menyakiti hati anak dan mantan istrinya Fairuz Arafi. Meski menyesal, Gali Ginanjar sangat berterima kasih kepada Sony Septian. Gali Ginanjar berterima kasih pada Sony Septian yang sudah bisa menjadi sosok ayah yang baik untuk King Faas. Ginanjar juga disinggung soal tidak memberikan nafkah untuk kehidupan King Faas. Ia mengakui saat itu dirinya sempat memberikan nafkah dan mengalami kendala perekonomian. Akan tetapi setelah semua hal yang ia lewati termasuk masuk penjara membuat Gali Ginanjar punya semangat baru. Ia mengklaim kembali semangat bekerja ketika mengingat buah hatinya dengan Fairuz Arafik itu.